Pepatah mengatakan, pengetahuan adalah senjata yang paling hebat untuk mengubah dunia. Dan untuk itu, dibutuhkan impian dan semangat yang besar. Namun, bagaimana jika impian dan semangat itu harus terhenti oleh keadaan? Sebut saja Feby Ananda. Impiannya untuk menjadi seorang pramugari harus ia kubur dalam-dalam. Bencana gempa bumi dan tsunami telah meluluhlantakkan habis rumahnya. Ditambah lagi, ayahnya seorang pekerja serabutan. Mustahil rasanya untuk mewujudkan impiannya itu. Sederhana saja, Feby ingin melihat negeri tercinta Indonesia dari langit biru yang luas. Feby ingin agar kedua orang tuanya bisa pergi ke tanah suci dengan dia sebagai pramugarinya. Hanya ingin menunjukkan pada kedua orang tuanya, "Ayah, Ibu, kini aku telah sukses mengejar impianku."